Biarlah ibadahku hanya Allah yang melihat. Biarlah amalanku hanya malaikat yang mencatat. Aku tak membutuhkan orang lain sebagai penilainya. Aku juga tak membutuhkan sanjungan atasnya. Sebab itu, tak sampai hati ku unggah foto diriku untuk tunjukkan segala keindahan dan kenikmatan yang kumiliki. Aku sangat malu terlihat saleha dengan kehidupan sempurna di dunia maya. Sedang kenyataan mungkin tak demikian. Sebagaimana aku menyembunyikan aib-aibku, tak kuharapkan orang lain mengetahuinya. Atas perbuatan baik yang sudah kulakukan, tetaplah menjadi rahasia antara aku dan Rabbku. Atas segala nikmat yang telah Dia berikan, cukuplah bagiku dengan mensyukurinya. Tak perlu dipamerkan pada orang lain, sebab tak semua orang memiliki apa yang aku miliki. Sebab bisa jadi ada hati yang tersakiti dengan perbuatan yang mungkin tak kusadari. Segala puji bagi Allah yang tak menjadikanku wanita penuh nafsu. Nafsu ingin dilihat, dipuji, dan digandrungi banyak orang.